nama klubnya apa sih? Mantri Fan Soccer. Mantri Fan Soccer itu ada artinya apa? Ada artinya nggak? Ya kan kita biasanya nongkrong suka ya mantri, namanya mantri sunat ya kan. Ya gitu loh kondisi-kondisi ini kita. Oh, bahasanya mah gitu kalau ada anak tongkrongan di gangan. Dan gue tanya kalau ya, ada orang-orang lain atau peserta yang ingin gabung ke klub mantri ini boleh nggak? Oh sangat dibolehkan sekali. Oh sangat dibolehkan. Ya malah kita mencari member-member baru lah buat gabung bisa main bareng ke mantri sini ya. Nggak pilih kasih ya, nggak pilih kasih. Ini juga kan kita nggak ada apa ya, nggak ada yang endorse lah. Kalau ada yang endorse ya boleh di endorse. Kalau kita berdiri sendiri nih, iya. Anak gangan ini udah punya hobi, sekarang punya hobi. Oke. Motivasinya tujuannya apa sih untuk depannya untuk silaturahmi? Contoh satu ya kan yang penting sih silaturahmi dari mana aja ya. Silaturahmi penting ya Bang Medi ya. Harus itu. Kayaknya ini jangan kapten nih, kawasnya beda sendiri nih. Iya. Oke Bang Iqbal. Iya Bang Medi, siap. Lanjut ya. Siap. Gue minta maaf nih. Siap. Ntar gue boleh ngambil gambar sedikit ya? Boleh. Iya. Ngeliat trik patau, ada penasaran orang-orang yang mau berhubung di sini. Iya. Oke. Siap. Medi Kucing, meong, bravo, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera buat kalian semua yang ada di seluruh Indonesia. Gua seperti biasa nih bisa mendoakan kepada kalian agar kalian diberikan keberkahan di dunia akhirat, diberikan panjang umur dan ditambah rezekinya ya guys. Dan yang terutama kesehatan ya. Cuma kalau kita sehat, kalau payah kita mampu juga kita sehat ya. Dan bagi yang belum nikah biar cepat nikah, dan yang jomblo-jomblo biar cepat punya pacar dan langsung nikah aja. Dan bagi yang belum punya anak, doakan semoga lekas cepat punya anak. Kapten mo yang begitu. Kapten mo lama yang cepat ya. Tempat ini tukar nih. Ijal, tangan ijal. Yo mana gue mau nanya nih, ketuanya mana nih? Ketuanya nih. Oso. Oso ya? Oso Bapak Iqbal nih. Oso Admin, Bendahara, Ketua. Ketua siapa nih? Gajinya 3 kali lipat. Ini bos nih, bos nih. Oke kawan, dimana aja kalian berada, sobatku pecinta bola mania, cinta bola mania. Hari ini gue diundang lagi kepada warga gue sendiri. Ini bagi gue suatu kehormatan ya buat gue, karena mereka juga bukan orang lain, mereka itu adalah sahabat-sahabat temen gue juga. Dan di sini yang gue kagumin, di sini ada Pak RT, RT gue sendiri ya. Bawahnya mantap deh. Oke, pada kalian jangan lupa ya like, comment, subscribe di video gue ini biar gue lebih semangat untuk berita-berita tentang olahraga selanjutnya guys. Terima kasih. Gue mau lihat ya permainan mereka. Bayar.
Bukan ngerti. Wah, emang kayak gila. Gue udah kayak cek, maksudnya.
Online tadi gua arahnya lebih ngerti ya, kayak katanya 14 lah. Udah bagus itu, pojok. Ya! Tengah, anjay! Dapet kota, udah dapet kota! Ini bukannya terima kasih lu. Ayo, foto.
Rip. Tolong. Oi, kaki woi. Oke, kawanku sobat tuh dimana aja pecinta bola mania ini, hari ini gue ada di Plumpang Semper, yaitu tempat dimana penyewaan futsal atau lapangan, setengah lapangan lah kalau dibilang, gue kurang paham. Di sini disebut namanya Soko Stadion yang ada di Plumpang Semper, gue tadi bilang ya, sorry. Dan di sini ada sekelompok pemuda mudi yang sangat bagi gue salut ya dengan pecinta olahraga ini. Kita harus akui jempol karena tujuan mereka adalah untuk saling silaturahmi. Dan apabila kalian ada atau pecinta bola boleh bergabung tadi dengan yang Bang Iqbal katakan. Oke. Karena gue juga kurang pamit tentang sepak bola ini karena gue hanya biasa yang nge-vlog dan mencari inisiatif bagi pemuda-pemuda sekarang kalau perlu untuk berolahraga, yaitu seperti sepak bola. Lagi-lagi jangan lupa like, komen, subscribe di video gue ini dan beri semangat untuk cerita dan berita selanjutnya. Hari ini gue tentang olahraga ya, yaitu biasa konten agar-agar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.